Halo pemirsa. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di acara kesayangan kita, Gado-Gado. Apa aja boleh. Boleh banget bro. Hari ini lo masih temenin bareng gue Rian dan juga temen gue yang paling lucu dan buntel tentunya. Dan cantik pastinya ada Lulu di sini yang mau nemenin kalian 1 jam ke depan. Dan pastinya di saluran streaming kesayangan kalian www.binus.tv. Nanti kita bakal kedatangan bintang tamu. Parah, nggak usah kasih bocoran dulu pokoknya. Bocorannya ditahan dulu. Nanti aja, ntar aja. Pemirsa biar lo semua penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran. Jangan kecepatan. Seperti biasa, capek gitu doang ya. Gue yang nyanyi lebih capek lagi. Pemirsa yang nonton juga mungkin capek. Kita punya 3 buah info seperti biasa di awal segmen ini yang bisa memberikan informasi, hiburan, dan juga pengetahuan pastinya, untuk kamu. Karena kalau kita nih pengen kasih pemirsa setelah nonton Gado-Gado, itu bukan cuma senang. Bener banget. Tapi juga pintar. Ya kan pemirsa? Pasti pemirsa yang setia nih nontonin Gado-Gado setiap minggunya. Betul. Pasti tahu. Pasti tahu. Ya udah, kita nggak usah babi-bu lagi. Kita lanjut langsung ke info yang pertama. Lo tahu MRT nggak? Oh, Mass Rapid Transit. Emang iya? Iya, oh my god. Itulah pemirsa, di sini tugas gue selain memberikan pengetahuan buat kalian juga pengetahuan buat Rian. Oke, jadi kita bersyukur pemirsa karena Jepang siap mengambil alih MRT di Jakarta. Wah, bukan dijajah kan kita? Bukan bu, karena tadi dia mau menghandle MRT di Jakarta. Ini salah satu kelebihan di mana ini bisa berguna untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Oh, jadi tentang gosip-gosip yang bakal adanya tentang MRT di Jakarta itu bakal didukung sama Jepang gitu. Jepang bener banget. Yang mendukung adalah JICA atau Japan International Cooperation Agency ya. Itu merupakan satu investor proyek MRT ya lo ya. Dia menyatakan siap terlibat nih dalam pengelolaan operasionalnya itu. Oh, dan katanya nih yang bakal dia bantu tuh adalah mulai dari desain, konstruksi sampai operasionalnya. Bener banget, bener banget. Karena ternyata pihak dari JICA ini sudah bertemu ya seperti pejabat-pejabat di Indonesia. Karena kan ini mau di Jakarta nih, mereka sudah bertemu dengan Bapak Wakil Gubernur kita nih, Pak Ahok, ya kan? Terus juga udah ketemu Menteri Bappenas, ada Amida Ali Syahbana juga udah ketemu semuanya. Namun pertemuan ini kandas dan akhirnya diwakili oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri dan Deputi Menteri Perekonomian Bidang Infrastruktur. Pokoknya intinya MRT sebentar lagi akan ada di Jakarta. Widih, dan kita doain aja supaya kerjasama dengan pihak dari Jepang ini bisa positif ya. Bener banget. Karena supaya walaupun kita dibantu sama pihak lain ya, kita tuh harus banyak belajar dari mereka. Bener nggak sih pemirsa? Capek nggak sih pemirsa dibantuin orang terus? Iya, kadang-kadang kita bagi Indonesia tuh harus mau maju terus nih. Bener banget. Harusnya tuh kita bisa pasang sendiri. Tapi karena ya kita mungkin masih belum cukup pengetahuannya nggak apa-apa. Kali ini kita dibantuin dulu. Nanti berikutnya baru kita pasang sendiri. Betul sekali. Makanya kita harus baik-baik belajar. Belajar tuh dari siapa aja bisa. Bener banget. Tapi yang satu ini info yang selanjutnya nih agak dikit bikin gue bingung nih. Bingung pegangan kalau bingung. Aduh. Lu tau batik kan? Batik yang khas Indonesia itu? Itu gila, gue suka banget pakai batik. Pemirsa juga pasti suka banget ya sama batik kan. Sekarang kan Bapak Presiden kita kan sudah mewajibkan kita untuk selalu pakai batik. Bener banget. Tapi sangat disayangkan sekali bahwa ada satu batik, tepatnya batik dari negara China. Kenapa? Oh, kirain batik kita diambil orang lagi. Oh, nggak mau gue itu udah cukup diambil. Jadi batik China ini telah menggempur Mall Tamrin City. Menggempur? Ada apa ini? Harusnya batik itu kan punya orang Indonesia. Oh my god, tapi memang itu motifnya berbeda ya pemirsa. Kalau kalian lihat di tayangan kita ini, batik dari Cina ini memang sedikit ukirannya ya kelihatan itu agak gimana sih oriental gitu. Motif gitu ya. Tapi selain motif yang beda, loh ternyata batik China ini mengalahkan minat orang terhadap batik Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa batik Indonesia itu harganya mahal ya, sedangkan kalau batik China ini batik ke China itu bisa mencapai harganya cuma 70.000. Bayangin aja kalau dibandingkan batik Indonesia kan ya mau gimana gitu. Sayang ya kalau kayak gitu. Mungkin dari sekarang kita mesti banyak lebih menghargai karya kita sendiri kali ya. Kalau kayak gini kan Mall Tamrin sampai kegempurnya sama batik dari lain, bukan dari batik kita. Indonesia itu kan sayang sekali ya, ini agak baru China yang menggempur kita. Bagaimana kalau sampai negara lain ada yang menggempur kita dengan batik? Jangan sampai tradisi batik itu hilang di Indonesia lah ya. Bener banget, dan kalau bisa kita gempur negara lain dengan batik kita. Bener banget, karena rendang sudah menggempur negara lain. Bener dong, rendang itu enak kan ya. Betul. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Berita yang ketiga, ini sekarang kita mau ngomongin tentang apa nih Yan? Kita mau ngomongin soal makanan sama mimpi. Karena kemarin gue mimpi buruk, lo kemarin makan makanan pedas pasti. Gue kemarin mimpi buruk sih. Kemarin mimpi buruk. Gue juga mimpi buruk. Iya, gue makan makanan pedas. Emang ada hubungan apa? Ada hubungannya pemirsa. Ternyata kalau misalnya kita, makanan itu mempengaruhi mimpi kita buat malam hari ketika kita tidur. Makanan mempengaruhi mimpi. Oke, jadi kalau misalnya kita makan cabai, waduh itu makan cabainya gitu ya. Cabai apa? Gede banget. Itu kayak dami cabai gitu ya, karet-karet gitu. Itu mungkin palsu. Tapi gak ada lah yang asli, gue pernah lihat kok. Serius pedes gak? Iya. Oh, kenapa kita jadi ngomongin cabai? Jadi dia pemirsa ketika lo mau tidur, sebelum tidur tepatnya sekitar 5-6 jam sebelumnya, dimana itu jam makan, jam 7 malam nih biasanya nih, orang-orang yang mengkonsumsi makanan pedas, dalam tanda kutip itulah cabai ya, bukan kayak lada gitu ya, itu cenderung bisa menstimulus saraf-saraf di otak kita, alam bawah sadar kita, akan bermimpi buruk. Wow. Dan itu bener loh, karena sama 3 hari berturut-turut gue makan sambal terasi, tau gak sih? Enak banget itu. Dan 3 hari berturut-turut lo mimpi buruk? Gue mimpi buruk banget. Dan kemarin gue juga mimpi buruk Yan, karena gue kemarin habis makan cabai juga, tapi gak tau kenapa malam ya pemirsa, gue mimpi Rian. Dan itu buruk banget. Itu buruk banget buat gue, dan gue gak akan mau makan pedas lagi sejak hari ini. Gue gak akan mau lagi makan pedas. Pemirsa juga mungkin hati-hati kalau kalian lagi pengen tidur nyenyak, dari siang sampai sore sampai malamnya jangan makan pedas. Bener banget, karena kalau makan pedas ya berlebihan, nggak usah berlebihan ya, secukupnya aja bisa buat mimpi buruk. Karena sambal terasi yang gue makan kemarin mempengaruhi banget ya, mempengaruhi mimpi lo ya. Makanya setelah gue baca info ini kan dari produser kita tercinta nih, tiba-tiba gue baca mimpi dipengaruhi makanan pedes. Wah gue 3 pas banget. Makan cabai berarti bener banget kan gitu. Tapi anyway kita udah ngomongin 3 info yang udah kita bawain. Gue pengen ngobrol-ngobrol lebih lama lagi nih sama Rian dan pemirsa soal MRT. Wah itu gokil nih men, ini MRT nih. MRT bro, gila yang tadi bakal dibantu sama Jepang itu kayaknya tuh punya banyak angan-angannya tuh kayak indah-indah gitu ya. Iya, buat karena kita bayangin jembatan. Nah kalau lo ngebayanginnya apa sih yang bakal berubah setelah kita punya MRT? Yang jelas yang gue bayangin pertama-tama setelah ada MRT, kemacetan berkurang. Amin. Pasti itu harus, amin. Itu bayangan gue loh ya, karena kalau kenyataannya malah makin parah. Bayangan gue pertama kemacetan berkurang, bayangan kedua gue itu ya orang-orang peminat terhadap memiliki kendaraan pribadi lebih berkurang. Karena kalau kita lihat 1 rumah 4 mobil 3 motor. Iya bener-bener. Banget banget. Anaknya ya, bapaknya. Anaknya 2 nih, bapaknya 1 orang 1. Iya. Nah itu dia jeleknya kita sekarang. Tapi mungkin mudah-mudahan itu juga yang ingin ditanamkan sama gubernur kita ya, untuk kita lebih menyukai dan mencintai kendaraan umum. Kendaraan umum kayak gitu. Ya semoga aja sih MRT ini gak kayak kalau misalnya kita busway pemirsa ya. Maaf-maaf aja nih ya. Betawi langsung. Maaf ye. Maaf ye. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita lihat busway sementara ini kan peminatnya berkurang karena sekarang sudah banyak terjadi kejahatan kan, entah itu penodongan, penjabretan atau tindak pelecehan di busway kan. Semoga aja di MRT ini tindakan seperti itu bisa berkurang. Jadi minat masyarakat terhadap kendaraan umum bisa lebih baik lagi. Yang pasti mudah-mudahan tidak ada kekecewaan-kekecewaan lagi dari masyarakat-masyarakat di Jakarta ini ya terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan kayak gitu. Dan yang pasti kita nih sebagai warga Jakarta, sebagai masyarakat nih, siapapun dimanapun kita berada, kita harus menghargai apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita. Gokil banget. Jadi kita doakan semoga MRT berjalan lancar dan sesuai dengan harapan gue dan dulu. Amin. Yeay. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang akan datang ke sini. Benar banget. Narasumber yang kali ini harus lu lihat banget kan, mereka tuh keren banget. Bocorannya nanti dulu karena nanti kita bakal balik lagi tetap di Gado-Gado apa aja boleh. Pemirsa, kita kembali lagi di acara kesayangan kita. Tidak lain dan tidak aneh adalah ulekan. Bukan. Gado-gado apa aja boleh. Tadi di segmen 1 kita udah ngasih 3 informasi yang berguna buat kamu semua. Kamu lagi. Cinta-cinta lagi. Seperti apa narasumber kita yang akan datang habis ini? Sepertinya lebih beranda daripada saya. Nah, benar sekali. Kenapa tangannya mesti begitu? Ya, pemirsa, habis ini kita akan kedatangan narasumber yang mungkin pemirsa betah-betah. Mereka unik sekali gitu. Unik banget pemirsa, kita aja berdua itu sampai nggak sabar pengen cepet-cepet gado-gado. Hah? Makan maksud lu? Mungkin iya juga. Ingat jangan makan pedas-pedas. Oh iya, jangan makan pedas. Ya udah, panggilin nggak nih? Langsung panggil aja. Panggilin aja ya. Ini ada komunitas Taring Babi. Wow. Oh, bukan ya? bukan. Mana mereka? Mana? Nah, ini udah ada perwakilannya nih ya. Kok Kang Ziyata? Oh, bukan. Wih. Selamat datang di Gado-Gado. Silakan. Yeay, selamat datang di Gado-Gado. Iya. Silahkan duduk aja. Mana nih pasukannya nih? Masih ada satu lagi tuh. Nah, cakep. Nah, ini mic-nya dipakai aja. Silakan Bro. Bro. Selamat datang di Gado-Gado. Ya, silakan duduk. Sini. Cakep. Sempit ya. Mic-nya diambil aja. Iya. Minum apa? Sudah nyala kok. Iya. Pemirsa, kita sudah kedatangan tonton dari komunitas Taring Babi. Dan pasti kalian penasaran. Bener banget. Apalagi gue. Ini namanya siapa? Boy. Sebelahnya? Alex. Sebelahnya. Boy dan Alex. Mereka ini perwakilan dari komunitas Taring Babi. Kita belum pernah nih pemirsa ngobrol-ngobrol sama komunitas yang kayak gini. Ini unik. Ini benar-benar mungkin Gado-Gado sampai besok pagi aja nih ngobrolnya. Biar lebih banyak gitu pembicaraannya. Biar lebih banyak. Ada pemirsa. Boy sama Alex nih ya. Apa kabar? Baik. Kayaknya lu langsung laki gitu ya. Enggak, bro. Ini. Apa kabar? Ya, mereka tuh parah, bro. Iya, tapi yang benar pemirsa, jujur. Kalian bikin saya takut. Ini pasti sering gak sih ada yang takut sama kalian? Iya. Wah, banyak ya pastinya. Oh, gila. Tadi masuk kampus banyak yang tangan doang potong. Enggak ada. Jadi bahan pembicaraan tadi sama security. Oh, gitu. Mencurigakan juga tadi buat security. Oh iya. Serius. Ya, tapi untuk orang-orang awam kami maklumkan juga. Iya benar. Karena kan secara umum kan masyarakat lihat hanya luarnya saja kan. Iya betul. Nah, seorang lihat casingnya doang ya. Ini dia, casingnya nyeremin pemirsa. Jangan hati Rinto. Jangan hatinya Hello Kitty gitu ya. Oke, gue mau nanya nih sama Boy dulu nih. Oke. Kenapa namanya harus Taring Babi, Boy? Awal terbentuknya dari tahun 97 ya. Arti dari Taring Babi sendiri itu sebenarnya lambang dari keserakahan. Oh. Jadi kan babi itu kan lambang dari keserakahan. Nah, senjata dari babi itu kan sebenarnya taring. Nah, taringnya itu yang kita ambil bagaimana caranya supaya hilang keserakahan itu. Oh, senjata dari keserakahan. Filosofi yang bagus sekali. Tapi sebenarnya gue kemarin sempat buka-buka website dari Taring Babi ya di blogspot yang di Facebook ya, itu katanya sebelumnya kalian punya nama bukan Taring Babi apa gitu. Apa nama betina gitu. Sapi betina. Sapi betina. Iya, itu kenapa? Komunitas pakai mic-nya mungkin. Kalau sapi betina tuh lebih ke kita sebenarnya komunitas di sapi betina. Jadi yang orang awam kita taunya Taring Babi. Sebenarnya kita Taring Babi itu sejenis label record dari marginal itu. Oh. Sebenarnya kita punya komunitas sapi betina. Kita kenapa ngambil sapi betina? Karena sapi itu selalu memberi seperti ibu kan. Iya. Iya kan, dia ada selalu asumsi ke kita tuh besar gitu. Kita sebenarnya di sapi betina dulu, tapi orang yang awam ini taring babi ya. Oh, jadi langsung kita jadi Taring Babi. Namanya Taring Babi. Iya. Emang gitu pemirsa, waktu ketahuan nih yang bakal datang Taring Babi itu kita semua langsung tahu. Oh, Taring Babi yang itu, dan kita tahu nih yang mereka tampilannya pang-pang gitu, yang kalian yang gitu kan yang ada label musik apa marginal yang gitu-gitu kan. Iya, ya mereka tuh produktif sekali loh ya. Mereka tuh keren menurut gue sih. Iya, pemirsa. Gue baca filosofi dari website kalian ya, itu keren sekali. Kalian mau orang-orang kan biasanya kalau ngeliat keadaan kayak gini, aduh ngeri gitu kan. Itu kan nggak semuanya kayak gitu kan. Benar. Nah, kalau komunitasnya sendiri, itu bergeraknya ngapain aja? Tadi kan udah gua kasih bocoran sedikit. Tadi juga kakaknya udah kasih bocoran sedikit ke pemirsa. Sebenarnya ngapain aja sih kalian? Kegiatannya? Kita kegiatan banyak sih di rumah Taring Babi ini. Kita ambil dari anak-anak jalanan mungkin yang kurang kemampuan, yang kita kasih mungkin dari lukis, bisa kita kasih ilmu dari situ, cukil, kita sablon seperti ini kita produksi sendiri. Oh, bikin sendiri. Keren loh, mereka bikin baju. Kita lebih di cukil mungkin, seni grafis cukil. Ya? Jadi sejenis apa ya? Semacam stempel. Jadi kita diukir terus buat stempel. Ya, buat baju segala macam. Itu kita lebih ke dahulu ya, kita sebelum ada digital printing segala macam, kita pertama kali pakai seperti itu. Sebenarnya menarik dari prosesnya itu. Prosesnya itu lebih kejeliannya. Jadi proses bikin cukil-cukilnya itu kita dulu. Nulis juga secara terbalik. Jadi kan kita sejenis stempel. Kalau kita tulisan kita nggak terbalik, jadi kebalik. Oh iya, benar. Stempel tapi lebih besar. Oh iya iya benar-benar udah susah juga tuh ya pemirsa. Tapi mereka jadi kreatif ya, karena mereka sebelum digital printing mereka pakai apa? Cukil tadi ya. Cukil. Oh, teknik cukil tuh butuh ketelitian banget ya. Mungkin bisa ajarin kita. Nggak bisa dong lu. Suntuk gue kayak gini. Mungkin bisa ajarin. Kita sering juga kita ke kampus-kampus, ke sekolahan-sekolahan kita workshop cukil ini. Oh gitu. Yeah, sampai sering, sekarang. Sampai sekarang kita kadang-kadang kita juga perform plus kita kasih workshop. Oh, sebenarnya gue penasaran kalau cukil gitu medianya apa ya? Media buat nge-stampnya gitu. Ini word card. Jadi yang papan bukan sejenis papan juga, dia sejenis papan word card apa namanya? Boy. Mungkin papan yang lebih khusus, ya? Khusus. Nggak bisa papan ya, sembarangan gitu. Kita juga pakai tintanya juga khusus. Oke. Jadi mereka kegiatannya selain ngasih workshop, mereka juga ternyata ke sekolah-sekolah, ke kampus ya. Yeah. Ada perform juga. Dan mereka juga memproduksi produk-produk mereka dari tadi baju, sablon, yeah, sampai bermusik juga. Kalau aksesoris gitu kan kalian kalau gue lihat nih pakai aksesoris banyak banget nih. Jadi dari pin, jangan-jangan buat sendiri nih. Iya. Yeah. Wah keren. Seriusan? Hampir semua yang aksesoris kita. Terus kalian juga pakai itu ada kayak taring-taring gitu? Ini ya, ini taring babi. Oh itu taring babi. Ya, ini taring babi. Kita pakai senjatanya si babi ini. Oh. Gue mau nanya nih, punya lu 3, punya dia kedua? Satu? Nggak ada ketentuan. Tiga tuh. Cuman gaya-gayaan. Satu mau banyak. Gaya-gayaan. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Tadi kan berarti komunitasnya aktif nih, bergerak di mana-mana. Workshop iya, produksi sablon-sablonan, aksesoris juga, musik, bikin album juga. Total jumlahnya ada berapa orang? Ini personil ya? Kalau sekarang kita ada 9. Intinya? Inti kita sekarang ada 9. Itu juga banyak-banyak yang kita sekarang pakai alat musik. Seperti saxophone segala macam, kita di punk tapi main saxophone juga. Asik banget. Gue penasaran nih. Gila. Lagunya punk. Lagunya punk tapi pakai saxophone. Saxophone, flute. Wow. Ada akordeon. Waduh. Keren banget. Gue speechless loh karena mereka dari musiknya musik genrenya punk bisa main musik yang bergenre pakai saxophone kan, di mana saxophone orang taunya jazz kan ya. Bener banget. Jadi nanti kalau sambil main ngepang gitu, wah tata ada tarikannya. Iya bener. Tapi mungkin kalau nanti ini kita juga ada perform si yang player kita saxophone kita guru dia lagi ngajar mungkin nggak bisa datang. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kan kalau syukur-syukur dia datang. Kalau ada kesempatan nanti bisa main lagi ke sini pemirsa. Mungkin bisa main-main di acara lain atau acara sini juga nggak apa-apa. Nggak salah. Terus kalau range umur nih, kalau dari range umur komunitas kan tiap komunitas kan ada banyak mayoritas umurnya umur berapa gitu. Kalau dari komunitas Taring Babi sendiri? Kita nggak ini umur, nggak ini rambut, nggak ini kulit, nggak ini bebas. Di marginal sendiri kita di Taring Babi ini relatif umurnya beda-beda, ada yang masih kecil buat 18 tahun kita pakai buat main jimbe. Oh. Ih, keren. Main jimbe 18 tahun. Jadi nggak ada range umurnya. Yeah, ada. Nah, tapi kan tadi kakaknya bilang totalnya bersembilan. Nah, bagaimana dengan kalau tiba-tiba ada yang mau ikut? Itu ditampungnya di komunitas apa tuh? Yang mau ikut gimana? Mau gabung di Taring Babi gitu. Kita nggak membatasi. Oh, jadi bersembilan itu cuma tim intinya, ya, tapi kalau yang mereka kalau mau gabung-gabung, nongkrong-nongkrong gitu? Gabung aja. Oh, betul-betul. Terus lagi-lagi berpacu sama website yang gue baca tadi, barusan, gak ngasih kemarin malam. Katanya kalau setiap anggota di Taring Babi itu harus punya apa, simbol apa tuh namanya? Taring Babi. Bukan, tato. Taring. Kirain gini-gini. Taringnya itu apakah gimana? Maksudnya orang yang baru masuk langsung dapat Taring Babinya atau harus ikut proses dulu? Enggak, itu salah kaprah kalau seperti itu. Kita memang tidak harus pakai Taring Babi, tidak harus rambut mohak, tidak harus. Kita punya visi dan misi yang sama aja, kita masuk ke situ. Oh gitu. Jadi nggak ada satu barang identitas tuh pemirsa. Jadi nggak ada inisiasi dengan gue berikan ini lo resmi gitu, nggak ada. Jadi yang penting satu visi, satu misi bisa ngumpul bareng, set klop-klok. Bener banget, dan mereka nggak mengharuskan rambutnya. Gitu, karena kalau anak-anak zaman sekarang tuh kalau mikir anak punk rambutnya mohawk. Iya bener. Nggak harus bro, mereka tuh udah. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi banget, seperti kita... apa Hello Kitty-nya mereka akan kita buka di sini pemirsa. Jadi boleh nih Mbak. Dandanan serem nih ya. Boleh, hatinya tetap unyu-unyu gimana gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya masih di Gado-Gado. Apa aja, boleh. Pemirsa, kita kembali lagi di acara kesayangan kita, Gado-Gado apa aja boleh. Seperti biasa di segmen 3 ini kita kedatangan rocker-rocker. Woi, gila. Tapi belum tentu mereka ngerok. Mainnya pakai saksofon tadi kan ada bocorannya. Iya. Tadi dulu kita harus bareng-bareng sama mereka. Iya dong, tapi ini pemirsa tadi kan cuma 2. Sekarang mereka sudah bertelur. Wow. Mereka dinosaurus. Mereka sudah bertelur menjadi banyak. Kapan lu ceplokin? Dan sekarang kita mau bareng-bareng sama mereka. Coba nanti nih di full shoot dan kita apa aja boleh bareng-bareng ya sama mereka. Dan pemirsa, Anda sedang menyaksikan Gado-Gado. Ini langsung di full shoot ya. Full shoot dong. Full shoot ya. Kalian sedang menyaksikan Gado-Gado apa aja boleh. Nah, pada ikutan. Bareng-bareng. Iya. Harus. Boleh. Ikutan. Oke, pemirsa. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Gado-Gado apa aja boleh. Mereka gini loh. Iya dong, kita harus. Ya. Mungkin kita kalau nanti di segmen selanjutnya kita bisa apa aja boleh gitu biar mereka unyu-unyu. karena tadi pertanyaan pertama kita ke Kak Alex dan Kak Boy. Ini kita belum kenalan sama yang lain. Mungkin kita bisa kenalan dulu. Mungkin di aduh mic-nya ini cakep. Ya, Oke, gua Mike, kebetulan vokalis dan megang lead gitar. Pas mikrofon. Ya. Good Bob. Asik. Biasa main ini peti mati, main bass. Kan berat. Iya. Aduh, serem banget sih. Gue Igol, rhythm gitar. Oke. Ogut Bobon, perkusi. Oke. Kirain dia main saxophone. Berarti ini namanya banyak kan jumlah orangnya, saya panggilnya Kak semua. Sama. Biar rata. Lu gak boleh gitu, umur mereka tuh sekitar juga. Oh iya, bener-bener. Jangan. Kita cukup tua juga sih. Kalian baru selesai 25 sebut umur. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ngobrol-ngobrol soal taring babi. Ya kan, tadi kita udah nanya nih soal kenapa namanya taring babi. Karena filosofinya yang indah itu ya tentang babi itu serakah dan taring itu senjatanya. Jadi kita tuh kayak mau melawan gitu kan, melawan dari keserakahan. Sekarang mau nanya soal tujuan. Nah ini berat. Tujuan terbentuknya dari taring babi itu sebenarnya apa? Tujuannya, kenapa dibentuk komunitas taring babi? Iya, ini memang suatu hal yang memang sangat kita idam-idamkan ya dari awal. Artinya berangkat dari satu experience kita di jalan selama ini dan kita sangat menyukuri akan memiliki teman-teman yang memiliki potensi dan talent yang menarik bagi kita. Kita rasakan saat itu sangat mengubah kita ya. Punya akhirnya kita tahu tentang ini, tahu tentang itu, segala hal. Nah, hanya persoalannya mereka kan kerap kemudian tidak terlalu diakui di society ya, di masyarakat karena memang dianggap satu kesimpulan pengambilan keputusan hidup mereka itu keluar dari rule gitu, dari jalur gitu yang ada sehingga dianggap menyimpang gitu loh. Ya udah di blacklist lah istilahnya. Tapi sesungguhnya mereka itu penuh dengan amarah-amarah, kreativitas yang tinggi sekali sebenarnya. Nah, di situ akhirnya kita melihat bahwa itu perlu untuk kita wadahi dan kita pengen banget. Artinya memang sangat bersyukur ya atas kepemilikan ya, artinya sangat memiliki pengalaman dengan teman-teman seperti itu. Akhirnya kita membuka rumah singgah yang sampai saat ini sudah 15 tahun berjalan, artinya terbuka untuk siapa saja dan harapan kebesar kedepannya adalah hal ini memang bisa jadi satu ruang alternatif bersama, artinya bahwa ada satu tanggung jawab bersama di masyarakat juga ingin artinya tidak sekedar mau berharap bahwa generasi atau lingkungan kita akan jadi seperti apa, tapi itu harus dimulai dari diri kita dan ayo mulai luangkan waktu dan kemampuan kita memang untuk berbagi sama-sama seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar hanya menyalahkan saja misalnya. sesungguhnya bahwa apa yang dimiliki oleh kawan-kawan yang kita lihat mereka seperti apa, justru itu mengandung satu amarah potensi kreatif yang sangat tinggi. Gila, keren. Tapi gue setuju banget sama Bang Mike ini, karena emang kalau kita lihat kreativitas mereka gak terbatas, men. Mereka bisa bikin aksesoris, bikin sablonan kaos, terus banyak banget, bikin album juga. Bikin album. Dan ini Rian yang penting juga, mereka mau merubah stigma pandangan orang lain, tidak dengan rebel, tidak dengan melawan balik, tapi tunjukin aja. Tunjukin kalau kita tuh nggak kayak gitu, bro, gitu loh sebenarnya. Gila, ini oke banget berarti. Bener banget. Tadi makin seru nih. Iya. Kan memang ada rumah singgah nih, Bang, ya. Kalau rumah singgahnya itu di mana? Jadi misalnya biar orang-orang yang lagi lihat nih bahwa nggak punya pikiran aneh-aneh gitu, pingin belum lihat sebenarnya tersalurkan nih apa gimana, yang dipikirkan mereka gitu, dan mereka suka dan satu visi misi seperti yang tadi kata Kak Alex dan Kak Boy bilang, itu mau nyamperinnya kemana nih? Ya kita sampai saat ini udah 11 tahun ya di tempat yang selama ini kita tinggalin, itu di Jalan Mokavi 2, Srengseng Sawah ya, Jakarta Selatan. Nah, bisa datang ke sana dan ya teman-teman bisa mengakses bebas apa saja yang mungkin mau dipelajari kawan-kawan di sana ya, mau nyetak, mau bikin musik, mau kemudian melukis, mau bikin woodcut cukil, grafis, apapun gitu, recycling dari bahan-bahan bekas misalnya, dan itu bisa teman-teman dapatkan secara bebas, tinggal bicara saja gitu, dan kita siap dengan senang hati untuk bisa saling mendampingi seperti itu. Wah, mereka gila sekali. Gila, kayaknya mestinya kita main ke sana langsung gitu ya. Gak usah gado-gado apa nih? Ya, udahannya apa nih? Mestinya pemirsa kita langsung ke sana. Mungkin kita harus cari kesempatan untuk bisa langsung main ke tempatnya Taring Babi langsung gitu ya. Syuting di sana. Dan mereka emang apa mau merubah paradigma masyarakat ya. Berarti masyarakat di luar sana pasti kalian berpikir bahwa aduh, mereka gini deh. Seyem, tapi enggak, Hello Kitty semua. Ya, ini juga salah satu upaya kita memang. Artinya buah harapan besar atas satu situasi yang perubahan akan kondisi itu memang harus dikembalikan lagi ke individu yang memiliki harapan tersebut untuk bertanggung jawab atas harapan tadi gitu. Artinya bahwa untuk memulai membangun harapan itu ya kita sendiri yang akan memulainya gitu. Dan ini upaya kita untuk membuktikannya, itu aja sih. Okay. Dan kita nggak mau menyalahkan. Itulah situasi. Betul. Nah, sekarang kita mau nanya ke perorangannya. Betul. Nah, kan setiap orang punya alasan kenapa bergabung di komunitas ini. Apakah memang ya masing-masing punya jawabannya ya? Gue bahkan nggak bisa kasih contoh ya. Jadi mungkin bisa kasih satu-satu nih, harus menjawab kenapa bergabung dengan komunitas Taring Babi. Kalau gue pengen belajar intinya. Artinya pada saat Ogut punya ruang-ruang kemerdekaan, nggak dibatasi sama gua harus masuk pagi gitu, kerja terikat, pulang sore capek, celeng, stres gitu. Iya, benar. Dengan hidup seperti ini aku bisa dapat banyak kesempatan waktu dan bisa belajar sama siapapun gitu. Oh gitu. Jadi mereka ini mengincar kemerdekaan dan kebebasan. Betul ya, untuk berkarya dan beraktivitas. Lanjut, next. Kakaknya? Ya, pada itu sama, belajar, karena gua ngerasa tumpul ya harus diasah kan. Diraut ya. Sekian lama di mana-mana gitu, tetap gue balik ke Taring Babi lagi. Oh gitu. Manajer di satu perusahaan Astra ya. Oke. Dari manajer motor. Sekarang di sini gitu. Iya, awal memang di Taring Babi. Tapi mencoba keluar ke Sulawesi Utara, akhirnya jadi di PIC marketing di Astra. Oh gitu. tapi akhirnya balik lagi. Balik lagi ke sini. Oh, karena kangen kan, unyu kan, udah kangen-kangenannya mereka loh. Kangen-kangenan. Kangen, ya aduh. Ya ampun. Ampun deh, gue kangen tuh. Taring Babi kangen itu. Next. Ya, sama sih pada intinya belajar juga. Oh ya, gitu. Tambah masukan-masukan yang belum tahu jadi tahu. Iya. Itu sih udah. Udah. Ini berdua sama nggak nih? Awas sampai dua sama ya. Bayang, oh beda. Kalau gue ih, Rupi. Dulu ini dong ondek. Kalau gue intinya biar lebih ekspresi lagi kan. Kebetulan sama kayak Bobby juga. Gue nggak mau sama kayak yang lain. Karena gue juga maunya beda. Oh gitu. Yeah. Jadi biar lebih dapat bedanya gitu pemirsa. Itulah, kurang lebih. Karena dia berani tampil beda. Lanjut. Kalau gue sih lebih ke keluarga ya. Lebih senang di Taring Babi, keluarga kita lebih sharing dan berbagi informasi dan segala macam, dan itu cukup mendorong Ogut ke bergabung dengan Taring Babi, dan segala informasi yang nggak saya dapatkan ada di situ. Oh gitu. Lebih jadi belajar. Selain ilmu, dapat keluarga juga di sini. Oh, lebih keluarga yang lebih melebihin keluarga kita di rumah. Oh, coba pelukan dulu. Oh enggak ya. Woi, lu jangan ngomong. Ntar jadi jalinan kasih di sini pemirsa. Nah, gue punya pertanyaan dan ini penting. Gue tertarik pertanyaan sama kakak yang tadi udah sempat bekerja. Gue mau nanya. Gue mungkin balik ke pertanyaan yang gue sebagai manusia awam yang mendengarkan informasi tadi ya. Kan kalau lu kerja, otomatis lu dapat penghasilan. Nah kalau lo di sini gimana? Orientasi gue di sini bukan ke uang ya. Oh ya. Pada saat gue kerja itu karena memang situasinya gue dirantau. Gue memecahkan stigma-stigma anak Betawi itu nggak betah di wilayah, nggak berani keluar. Gue mau patahin itu aja gitu. Iya. Ini nih. Gue mau patahin itu bukannya berarti nggak ada yang bisa anak Betawi keluar gitu. Bisa. Berarti lo harus masuk. Bahkan gue bisa jadi memimpin satu marketing di satu perusahaan yang memang basicnya nggak ada sama sekali gitu. Belajar sama alam aja. Okay. Badukun. Alah, jadi dangdutnya ketahuan dah, nintar semua. Udah hilang deh. Oke, pemirsa masih banyak banget yang masih kita pengen obrolin sama mereka. Taring Babi ya, ya seperti apa banget. Mereka dan apa aja sih yang mereka lakukan. Kalau kita jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Gado-Gado apa aja. Boleh. Rancangan kita Gado-Gado apa aja boleh. Dan hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol nih pemirsa. Buat pemirsa yang baru saja bergabung, tadi kita lagi ngobrol-ngobrol sama komunitas Taring Babi. Betul banget. Mereka tuh keren banget, mereka tuh awesome banget. Awesome banget. Karena kita belum pernah nih ngobrol-ngobrol sama komunitas yang begitu menginspirasi seperti mereka. Mereka banget. Tampilannya boleh, Pak. Boleh, Pak. Hati Hello Kitty tetap ya. Dan juga mereka juga punya filosofi yang sangat bagus dan kegiatan-kegiatan mereka itu sangat positif. Bener banget. Jadi bisa mengubah paradigma masyarakat. Bener banget. Tentang pendapat-pendapat masyarakat suka nyeleneh gitu ya, suka menilai the book by the cover gitu. Iya, suka menilainya tuh dari tampilannya. Tapi ternyata mereka itu baik banget kegiatan positifnya. Seperti mereka itu belajar nyablon. Nyablon dan bukan nyablonnya nggak pakai digital printing. Belajar. Betul sekali, nggak pakai digital printing. Pakai teknik cukil. Nah, betul banget. Dan apalagi lo? Mereka juga bikin album. Mereka bermusik, berkarya. Berkarya. Nah. Dan sekarang ngomong-ngomong soal karya. Iya, soal karya. Ini kita di sini dengerin karya mereka langsung. Live, ya. Mereka membawakan satu buah lagu. Kalau gitu kita sambut bareng-bareng. Ini dia komunitas Taring Babi. Mari pulang, ma rencong rencong, ma rencong rencong, ma rencong rencong. Lakukan hari bintang, apa langkah aku tetap berwe. Akan senandung lagu rindu tentang kamu. Hei, bagaimana kabar kawan-kawan? Apakah baik kondisimu di sana? Kami di sini sedang bernyanyi kawan. Akan senandung lagu rindu tentang kamu. yang ada di barat, yang ada di utara, yang ada di selatan, yang di atas gunung, yang di seberang lautan, yang di kota-kota, yang di desa-desa. Kabar kawan-kawan, apakah baik kondisimu di sana? Kami di sini sedang bernyanyi kawan, akan senandung lagu rindu tentang kamu. Hei, bagaimana kabar kawan-kawan? Apakah baik kondisimu di sana? Kami di sini sedang bernyanyi kawan, akan senandung lagu rindu tentang kamu. Yang di balik tembok, yang di kolong jembatan, yang di pasar-pasar, yang di jalan-jalan, yang tersapu badai, yang terbakar matahari, yang terbujur sakit, yang terselimut dingin. Lagi dong, mau nggak? Tadi judulnya lagunya apa sih? Rencong Ma Rencong. Rencong Ma Rencong. Itu bahasa, ungkapan kata bahasa dari Makassar ya, Sulawesi. Oh. Artinya apa tuh? Artinya adalah satu ungkapan sebenarnya, lebih universal ya. Untuk mengajak, mau berbagi, mau peduli. Wah gitu. Gila. Kalau boleh tahu yang nulis siapa nih? Lagunya soalnya enak banget nih. Bobby. Wah, kok kaget? Berarti bukan. Keroyokan. Keroyokan. Oh, jadi bareng-bareng terus nyiptain karya bareng gitu. Oke. Gila, keren banget. Gila, kita masih pengen banyak banget yang pengen kita tanyain. Tapi mungkin kita bisa tanyain sekali lagi. Kalau seandainya ada yang mau ngikut, itu bisa kontak kemana? Bisa kontak ke Bobby juga. Bobby, mungkin bisa ada nomor teleponnya? Nengen di Bob, kontaknya Bob. Nomor kontak Ogut 0856, catat. Oh, catat. 7756 011. Di bawah ini, di bawah. Repot langsung dilihat aja. Dan pastinya sayang banget Yan. Dan udah harus dipotong hari ini. Harus menyelesaikan acara hari ini. Banget, nanti bakal mungkin kita ada kesempatan lagi, kita bisa ngundang-undang teman-teman dari komunitas Taring Babi lagi ya untuk bisa main ke BINUS TV. Terima kasih buat Purbasari, desain interior BINUS University dan seluruh kru yang bertugas. Dan tentunya juga buat komunitas Taring Babi yang sudah membagikan banyak banget pengetahuan dan juga bawain satu lagu yang benar-benar gokil banget. Oke, kalau gitu gue Rian dan gue Lulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Gado-Gado apa aja boleh. Boleh. Rencong Ma Rencong lagi. Main lagi. Kan selalu.